jadi sebelum video ini dimulai, gue mau kasih tahu ya, sekarang Sasaki buka jasa joki, bro. Ya, jadi buat kalian yang pengen farming dream gold, farming gold medal, tapi gak ada waktu, ya langsung aja PM. Linknya ada di deskripsi, oke? Yo, welcome back, Milesen, gue Sasaki di game Cerita Captain Tsubasa Dream Team. Oke, kita lanjutkan. Great backup ya, yang leg ketiga ya, kemarin yang pertama gue menang 2-1, yang kedua gue kalah 2-1. Kita lanjut ke yang ketiga. Wah gila, gue kemarin kalah yang triple putih kalah, tackle putih kalah, gila, aneh ya. Astaga, itu entah antara emang RNG atau emang kalah elemen, emang ngaruh banget ya, gue gak tau. Tapi gue gak pernah kayak gitu ya, serius. Gue pakai yang putih itu, putih-putih kayak gitu, gak pernah bisa lewat ya. Wah gila, parah. Oke, dan leg ketiga ini kita sampai adu penalti ya, sampai kita lihat siapa yang menang nanti ya. Dan semoga gue menang sih ya. Soalnya bahaya, gue nanti kehabisan konten kalau kalah ya. Oke, seperti biasa, gila. Gue kalau lawan mereka itu agak susah ya. Gue ketolong sama si siapa namanya? Si Yuga doang kayaknya ya. Awi juga gak terlalu bisa diandelin ya kalau lawan merah ya. Kalau lawan biru sih mungkin masih bisa, Awi. Tapi kalau lawan merah agak susah. Oke, kita langsung ke pertandingan. Hey, seperti biasa, gue fokus membayangi si Tsubasa ya. Soalnya gue paling ngeri si Tsubasa. Walaupun si siapa Nita sebenarnya juga ngeri ya, tapi lebih bahaya si Tsubasa. Oke, pas ke siapa itu? Oke, ternyata di pas ke Sawada. Oke, gue pilih tackle biasa ya. Soalnya emang gak bisa begal ini juga. Langsung di pas siap ke siapa kira-kira. Pokoknya gue harus bayangin pakai si Mitsuki ya. Kali aja skillnya keblok nanti. Tapi kalau lewat sama yang putih-putih doang ya gue gak tahu nanti ya. Gila emang selin ini. Oke, Nita ini pasti dribble terus shot kayaknya sih. Gila ini Nita juga aneh ya. Padahal gue menang jauh, apa start menang jauh dan juga momentum menang jauh ya. Kenapa bisa kebobol ya, gue malum sih kalah elemen. Tapi masa emang segitu banyaknya ya, apa keuntungan menang elemen ya. Gue lawan Ken Biru gak gitu-gitu amat ya. Oke, kita lihat apakah gue bakal kebobol di sini. Aduh, momentumnya gak kurang. Bedanya 3000, momentum juga beda 30-an ya. Kenapa bisa kebobol coba? Astaga. Oke, gue dapat perisai. Harusnya sih ketangkep sih. Oke, nice. Oke, kita serangan balik. Kita cari si Hyuga ya. Aduh! Kenapa nabrak si Tsubasa ya? Oke, dia tendang kayaknya ya. Supaya nguras stamina kiper. Payasoto! Wah, Payasoto S1. Oke, gue juga harus hemat stamina ini. Bahaya kalau gak gue hemat ya. Gue agak ngeri sih kalau pakai C ya. Gue pakai aja lah. Gila, stamina gue udah habis ini kiper ya. Berarti gue harus lebih hati-hati. Paling kalau Tsubasa nendang kayaknya gue ikhlasin. Oke ya, ngeri kalau pakai C itu ngeri ya. Orang pakai S aja kadang kebobol ya, emang ngeselin RNG-nya. Oke, dapat si Mitsuki. Umpan kesini aja kayaknya bisa ya, bisa nembus nanti. Tapi kena 5% sayangnya ya. Nah, Merunda. Kukutus. Oke, lewat dong. Masa gak lewat? Oke, untung akhirnya gak nyala ya. Atau interceptnya ya. Oke, gue harus ngabisin stamina awi di sini ya. Paling kayaknya nanti gue ganti si Misaki kayaknya.
Okay, nice. Come on! Ike! Oke, gue resiko nge-shot ini walaupun kena debuff 5% ya. Soalnya kalau gue paksain match up sama si Misugi, kayaknya nanti ya bakal gue kalah nanti. Kalau Yuga sih gue masih berani, kalau Awi enggak. Ini kayaknya agak susah kalau Awi buat pakai lawan si tim merah ya. Kita lihat apakah RNG berpihak. Langsung habis stamina-nya si Awi. Wah, ternyata udah full power. Padahal dia yang ngegempur dia ya, kenapa dia, apa? Dia yang full power duluan ya. Perasaan gue yang digempur. Dapat juga, Pis. Wah, ternyata enggak. Oke, mundur, Bro. Tempel Tsubasa, tempel si Tsubasa. Motonya tempel si Tsubasa. Oke, gue bisa nyalain full power di sini sih, tapi kayaknya enggak perlu. Waduh, lumayan ya. Gue pakai sawada hijau buat dribble kayak gini aja kadang nggak bisa soalnya. Aduh, kenapa Misugi maju? Wah, Misugi kampret. Atau udah gue defense ya, ngapain dia maju coba? Oke, kayaknya harus gue aktifin ya, karena emang stamina Gensugi udah habis. Dan juga gue belum nendang sama sekali. Nice. Apakah ada keajaiban? Tapi kayaknya nggak ada sih. Start gue cuma dikit. Wow! Waduh, kenapa dapet sisa wadah lagi ya? Auto intercept dong! Oke, kayaknya dia bisa dribble. Aduh. Wah, gila. Gue kayaknya kalah ini. Ah, kenapa dia bisa dribble ya? Astaga. Masih ada berapa waktu ini kalau dia ngegulin ya? Pelangi please, kayaknya kalau pelangi masih bisa. Oh, ternyata nggak pelangi. Sona! Oke, ini walaupun gue pilih intercept nggak bakal bisa ya, soalnya ini emang stunnya jelek banget defense-nya. Oke, dan juga gue di belakang, gue nggak bisa bales ini. Oke, semoga bisa ngurangin momentum ya. Astaga, kenapa gini amat ya? Oke, ternyata full power-nya udah habis. Sona. Apakah bisa? Oke, nggak kuat ya. Stunnya terlalu gede nih orang. Oke, beda 2000. Gue kalah elemen, tapi gue kritikal. Kita lihat. Dan gue nggak yakin sih bisa ngebul. Wow, pelangi. Kalau sampai kebobol, awas ya. Kita lihat. Oh, untung pelangi ya. Oke, okay, nice. Dan juga gue belum nge-shot sama sekali ya. Kayaknya emang kesalahan tadi gue kasih ke Awi. Oke, okay, juga gue di belakang. Ya, gak bakal bisa nge-shot. Oke, okay, kayaknya gak ada yang perlu diganti. Let's go. Jadi Yuga gue ini bisa dua kali shot ya, sama full power nanti. Tapi kalau gue gulin duluan ya, otomatis gue pasti pilih punch buat si Genzo ya, karena emang staminanya terlalu dikit. Alah, gila. Harusnya gue ada cadangan sih, tapi emang gak punya cadangan untuk saat ini ya. Dan dia pastinya bakal masukin si Misaki ya. Kayaknya gue emang harus gacang Morisaki ya kalau bulan ini keluar ya. Tapi gue pingin Dream Face Scan ya. Gue kalau kapal kayak gini tuh gak terlalu mikir buat cadangan keeper. Oke, siapa masuk lagi buat ngurangin power ya kayaknya. Oke, tackle-nya masih nyala. Kasih sama dia dulu aja, santai ya. Gue masih trauma sama yang putih-putih kayak gini ya. Gila, ngeri banget. Kalau gue pakai
Triple C sih gak masalah, ini triple S ya. Triple S kena tackle putih. Wah, udah gila. Oke, ini bisa bimpan apa enggak, gue juga gak tahu. Gue bakal coba lah. Wah, ya. Kalau dia bakal ngesot, kayaknya gue bakal ikhlasin nanti ya. Supaya ngehimbat buat perpanjangan. Kayaknya sih. Oke, nice. Wow! Misuki juga lewat ternyata. Wah! Kenapa gak gue tabrakin ya? Wah, wah, wah. Kesalahan, kesalahan. Ini bisa apa? Ketangkis sih. Soalnya gue dapet debuff ya. Sona! Gue lupa. Gak masalah. Let's go! Semoga bisa terbang lah ya. Ini full stamina soalnya. Oke, kita lihat. Gue kena min 5% sih. Ya kan? Gue bilang apa? Gue kena min 5%. Harusnya gue tabrakin dulu ya, emang kesalahan ini. Oke, Misugi gue kemana? Oh, di sini ternyata. Hey, Misugi, jaga Tsubasa, bahaya. Ya kan, jelas full power ya. Astaga, gue lupa ya, gak kasih perisai ya. Oke, kayaknya gue ikhlasin sih ini nanti ya, gue gak yakin. Soalnya sekalian hemat stamina si Ginsu. Oke, dia kayaknya bakal golden duo, tapi biarinlah. Dia golden duo juga gak bakal kehenti. Oke, nice. Ya tadi gimana ya gue ngegulin ya? Ini juga udah gak full power ya, kayaknya gue harus nunggu sampai waktu habis baru nanti dia bisa ngesot ya. Soalnya kalau gue nanti asal ngesot ya, kayaknya nanti bakal dibalas langsung. Oke, dia dapat low ball. Oke, critical putih sih, gue pengen nyoba, tapi ngeri. Wow, terselamatkan RNG ternyata. Wow, sungguh tidak bisa ditebak ini game. Iya, sama-sama terselamatkan RNG nih kayaknya. Oke, gue terselamatkan ya, gue udah pasrah ya sebenarnya ya, tapi oke lah ya. Kita masih bisa lanjut ternyata. Oke, gue sambil habisin full power, kayaknya udah habis. Wah, ini full power kayaknya gak bakal ngisi nih. Kemanain dulu ini enaknya ya. Halo, kesalahan. Ini pasti kena drive, apa namanya? Kena auto intercept sih, semoga gak nyala ya. Soalnya kalau itu gue kasih ke Yuga, itu pasti bakal, apa itu namanya? Bakal gak bisa nyala ya, full powernya ya, jadi percuma. Oke, lewat. Nah ya kan, gue bilang apa. Oke, gak apa-apa lah ya, gue sambil ngisi full power. Iya, kesalahan. Oke, bisa keblok sakat, nice. Oke, gue pasrah sama yang satu ini ya. Wah, tapi gak kena perisai lagi sih. Tapi semoga pelani ya, gue gak mau sampai babak tambahan. Let's go, come on. Gue pasrah yang satu ini. Semoga pelangi. Wah, cuma putih. Astaga. Gue kira bakal pelangi ya. Sona, kalau kayak gini sih nambah full power musuh ini. Ya, gue emang suka main resiko soalnya. Oke, gue tinggal ngarep kena si Awi sih ya. Tapi kayaknya berat sih. Soalnya gak kena perisai. Oke, kita lihat. Iya kan, gak bisa. Dapat Awi. Oh, ternyata masih corner.
Oke, okay, AoE stamina berapa ini? Oke, okay, kayaknya bisa nih gue nendang pakai AoE ya. Dari atas atau dari bawah? Oke, okay, dari atas. Oke, okay, come on! Semoga staminanya gak bisa buat skill S ya, semoga sih. Oke, okay, nice. 1, 2. Harapan terakhir AoE, come on! Kasih gue critical pelangi ya. Supaya gak ada babak tambahan. Tapi nggak tahu sih kalau nanti full power ya musuhnya ya. Soalnya dia nangis pakai siapa Ken, kemudian dia tadi lewat banyak banget ya. Let's go! Pelangi! Come on! Kasih gue pelangi! Klap! Wah, cuma kuning. Semoga bisa sih ya. Alah, cuma kuning. Full powernya nyala kah? Gue kira nyala sih nanti. Oke, dia masih bisa nyekil ternyata ya. Dan babak tambahan nanti bakal Genjo ya, itu bakal tambah ngeselin. Semoga gue bisa ngegulin saat ini. Please, jangan full power. Come on, RNG. Sekali-kali bikin gue menang lah. Tadi, tapi emang bikin gue menang sih. Tadi udah keblok ya. Goal, waduh. Kenapa critical kuning juga musuhnya ya. Oke, kayaknya bakal susah nih. Dapat juga dong. Oke, enggak ternyata. Astaga, kenapa critical juga musuhnya. Ini kalau sampai gue kebobol, wassalam ya. Tapi Subasanya udah gak ada stamina ya. Tapi kayaknya kalau dia pakai full power, kayaknya masih bisa sih. Oke, 367 ini kayaknya gak bakal bisa dimainin ya. Ini masih bisa nge-sort. Kalau gue ganti si Misaki, oke, masih bisa ternyata. Oke, gue ganti ini aja kayaknya ya. Jadi AM gue kok strong tapi MP-nya cuma tinggal si AoE. Ini ada Bancu kan? Gue lupa saja. Oh, ada Bancu C40. Oke, nice. Tapi ngegulin Genjo FBS itu kayaknya enggak mungkin ya, apalagi enggak ada si siapa itu namanya? Enggak ada si oh, ternyata enggak diganti kipernya. Enggak ada si juga ya. Gue enggak pede sih. Dan dia pasti bisa full power ini. Kayaknya dia bisa nangkis satu tendangan. Woi, jaga Subasa bro. Gue ngeri sama Subasa ini. Astaga. Ya tapi tadi gue emang ketolong sama volley-nya sih. Kalau gak itu gue udah kalah ya. Gila itu RNG dari mana coba. Oke, diumpan ke siapa. Harusnya sih udah full power musuhnya ya. Nah, kenapa tadi critical kuning ya si Ken ya? Tadi kalau nggak critical mungkin ya, mungkin bisa. Oke, jaga si Basa dulu. Wah, ini ke tengah dong. Ngapain ke sana juga? Oke, dia seperti biasa. Buang-buang waktu ya. Kayaknya dia full powernya buat Ken ya. Kayaknya sih gue gak tahu. Kayaknya buat Ken full powernya. Oke, Subasa Gun. Oke, defense. Oke, keblok skill yang mana? Keblok dong. Oke, dia ada dribble, ada building dulu. Dia mau pilih yang mana kira-kira? Oke, pilih tackle dulu. Awas ya kalau gak bisa lewat ya, kayaknya sih gak bisa lewat. Kayaknya bakal lewat sih, gue cuma soalnya apa itu namanya ya, ya kan, full power kan. Dia kayaknya masih bisa nge-shot pakai Subasanya. Astaga, Sona. Tanah musuh. Oke, gak bisa. Oke, dia bisa hackball. Please dong, kasih gue RNG lagi. Oh, aduh, kenapa ngarepnya RNG terus ya? Sona. Oke, ini kayaknya gak perlu gue ikhlasin ya, karena gue masih ada stamina. Oke, lewat. Let's go, critical lagi dong. Gila, giliran musuh dikasih kritikal ya. Giliran gue gak dikasih kritikal.
Nah, meron dok. Kayaknya nggak bisa lihat. Susah. Sunnah. Astaga. Oke, ini bisa aku kasih ke Awi apa enggak ya, Benson? Kayaknya enggak cukup sih. Enggak cukup waktunya. Kasihan sekali. Oke, gue cuma berharap dari sini semoga bisa ngegulin ya. Ini Golden Blue sampai mana kira-kira ya? Let's go! Gue full power emang gue simpen sih. Tapi kayaknya musuhnya harusnya gak bisa sih pakai skillnya lagi ya. Gue heran kalau sampai bisa nanti. Oh, Tsubasa Gun! Kayaknya sampai penalti sih. Tapi kalau ini gagal berarti ya udah, wassalam. Oke, wancunya cuma sampai mana? Kayaknya cuma dikit. Oh, lumayan jauh ternyata. Let's go! Come on! Ya, harapan gue cuma ini sih. Cuma kritikal putih dan nggak sampai S30 ya. Apakah bisa gue juga nggak tahu ya. Aduh, gila lawan merah emang susah banget. Oke, dia masih bisakah pakai skill S? Oke, dia cuma bisa pakai skill A kayaknya ya. Tapi ya bahaya kalau sampai kebobol. Apa? Kalau sampai ketangkis ya. Soalnya gue kalah elemen dan gue kena main 5%. Oke, lewat. Nice. Aduh. Ini tinggal gue ngerebut bola tapi kayaknya nggak mungkin sih ya. Yosa. Dan musuh mau nendang kayaknya emang andelin Yuta kayaknya. Oke, kayaknya emang harus dari penalti sih. Aduh, kenapa gak nabrak si... Siapa namanya? Gak nabrak si Sawade. Ini kalau bisa gue dapat bola sekali lagi, gue bisa menang ya. Tapi kayaknya gak mungkin sih gue bisa dapet bola. Oke, dipas kemana? Kena auto interceptnya Sawade, please! Ya, kalau sampai kena auto interceptnya Sawade, epic banget ya. Oke, ternyata nggak kena. Oke, Falcon Shot-nya gue blok. Kayaknya dia bakal dribble lagi ya. Ya udahlah. Oke, ya penalti. Gila, sampai penalti ya, seru banget. Tapi kayaknya gue kalah sih, gue gak bisa kalau penalti. Oke, tendangan pertama musuh kira-kira kemana? Kiri, kanan, tengah? Bodo amat, kayak gue asal pencet aja. Kayaknya sih kiri. Oke, ternyata ke kanan. Gue salah. Ya, gue kalian dia kedua gak tahu sih mau milih yang mana ya. Soalnya bingung. Oke, gue ikutan ke kanan lah kalau gitu. Oke, nice. Oke, musuh tadi ke kanan. Ini kemana lagi kira-kira? Kayaknya ke kanan lagi kayaknya. Let's go. Oke, nice. Wah, ternyata nabrak dia. Nani? Oke, gue ke kiri. Oke, aman. Musuhnya masih milih tengah ya dari tadi ya. Gue gak tahu kenapa masih milih tengah. Oke, pilih kiri. Oh, masih ke kanan lagi. Wah. Kenapa dari tadi ke sana terus ya? Oke, pilih kiri. Let's go. Masih tengah. Aduh.
Kenapa tiang? Wah, gila. Kenapa gue dikasih tiang juga? Kayaknya ini musuhnya tipenya ke kanan terus ya kayaknya. Itu gak paham. Oke, betul. Nice. Let's go. Ke kiri lagi. Oke, nice. Awas kalau tiang ya. Gila, dikasih tiang terus dari tadi. Oke, ke tengah. Kayaknya musuhnya belum tendang dari tengah ya. Ke tengah dari tadi. Oke, ke kiri ternyata. Kiri, kanan, tengah. Kiri, kanan, tengah. Gue pilih yang mana? Kanan, let's go. Wah. Nani. Oke, gak apa-apa. Kiri, kanan, tengah. Yang mana musuhnya kira-kira? Oke, gue ke kiri. Let's go. Wah, ke tengah ternyata. Ya, kayaknya ini gue kayaknya yang bakal kalah ya. Kayak pilihan terakhir, gue ke kiri. Masih aman ternyata. Oke. Musuhnya ke tengah ternyata. Gue kira gak bakal ke tengah ya. Oke, kiri, kanan, tengah, kanan, coba. Masih tengah lagi ternyata. Kayaknya dia tipe orang yang pilih satu tempat doang sih. Oke, gue ke kiri, let's go. Wah, akhirnya gue kalah teman-teman. Aduh gila, seru banget ya sampai penalti ya. Arigato. Wah, tadi coba kalau gak tiang ya si Roberto ya, kenapa tiang juga. Oke, sepertinya gue, apa itu namanya, cuma sampai 8 besar ya gila. Nice match bro. Terima kasih yang udah menonton dan subscribe bro, agar gue makin semangat bikin video. Sampai ketemu di next video.